Adriana 20 tahun. Dan trip ini kita mulai dari 5 kilo dan alhamdulillah sekarang sudah sampai 5 ton per hari. Dan tenaga kerja dulunya masih 7 orang, sekarang sudah 60 orang. Dulu keripik singkong ini kita buka di lingkungan kampung, kemudian pulang-pulang, kampus. Dan mulai tahun 2014, dan mulai kita ekspor ke Korea Selatan dan Malaysia. Dan alhamdulillah, sampai sekarang kita sudah bisa mengekspor untuk Malaysia 2 kontainer per bulan, dan Korea Selatan 3 kontainer per bulan.